saya sendiri ya, saya sendiri itu kan juga dari dulu termasuk orang yang memburu beasiswa. Namun kenyataannya sampai sekarang kan gak dapat beasiswa lagi. Cuma S1 doang dapat beasiswa. Yang selanjutnya S2 sampai sekarang belum dapat-dapat. Nah, kalau saya sendiri nih, secara pribadi itu selain bahasa Inggris saya yang menurut saya masih kurang, itu esai itu yang masih sangat bingung gitu. Karena di situ kan kita suruh menceritakan membuat apa ya, kayak seperti karya ilmiah ya. Itu bagaimana? Saya pernah tuh dulu mengikuti beasiswa, di situ beasiswa penulis, kan saya suka dalam sastra gitu kan ya. Itu saya buat esai nih. Setelah saya buat esai, ternyata ditolak dan itu berkali-kali gitu. Sampai saya tuh bingung. Ini apa yang kurang gitu, ketika saya tanya-tanya sebenarnya udah pas. Itu esai yang seperti apa sebenarnya kalau mau masuk ke LPDP? Iya. Yang pertama-tama mungkin benar kata Mas Mamun tadi bahwasanya banyak para peserta yang LPDP, proses seleksi LPDP itu agak takut dengan yang namanya esai. Nah itu sebenarnya ada dua sih, dibagi dua itu esai. Yang pertama esai pas waktu kita masih pemberkasan, itu kan sudah ada, kita suruh nulis esai, yakni esai untuk kontribusi kita, kontribusi selama ini yang telah kita berikan selama sukses kita ke depan lah, program sukses kita ke depan itu apa isinya, sih? Intinya, ya, intinya itu. Intinya isi mau memberi apa, terus mau melakukan apa gitu. Nah, ya? Itu. Sama apa itu rencana studi. Jadi rencana studi itu nanti seperti nanti kita mau kuliahnya di jurusan apa, lebih detail ambil jurusan apa itu, mata kuliahnya apa saja, beberapa SKS dan seperti itulah. Saya kira kalau masalah itu bisa bisa melihat atau tanya-tanya kepada senior-senior yang sudah lulus itu bisa lah. Tapi kalau kayak memilih SKS itu bukannya kita nggak tahu ya pertamanya? Nah kalau kayak gitu kan biasanya langsung kita mencoba browsing lah ke web kampus, web kampus. Kalau enggak kita korespondensi dengan pihak fakultas yang akan kita tuju. Saya kira dengan kemampuan atau internet yang sudah luar biasa sekarang ini sudah cukup mudah.